akta ini. Cuma perlu ada penilaian-penilaian secara saksama ke arah bagaimana memberi juga apa ini. Sekian. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih ya. Pengkalan cepat. Pengkalan cepat. Kita tahu RUU ini adalah agak spesifik, iaitu untuk melesenkan pusat kesihatan penjagaan warga emas. Dan kita semua setuju bahawa tugas hakiki menjaga ibu bapa adalah anak-anak sendiri atau waris terdiri. Seperti yang disebut tadi bahawa Islam sendiri menggalakkan, mengarahkan wabil walidaini ihsana. Begitulah. Cuma saya ingin berkongsi atau mendapat penjelasan. Maknanya bagi golongan yang kaya, golongan yang berada, dia tidak menimbulkan masalah mengenai sama ada pusat penjagaan kesihatan swasta atau tidak. Kerana mereka mampu sama ada menghantar ke pusat ini atau mereka boleh mengadakan khidmat ini di rumah mereka sendiri kerana mereka mempunyai kewangan. Tetapi apakah dengan wujudnya pusat kesihatan warga emas ini boleh membantu warga emas yang miskin, yang tiada waris, yang mempunyai masalah keluarga, patologi keluarga, family, bagaimana pusat ini dapat membantu menyelesaikan masalah warga emas yang sebegini, bukan masalah yang tadi? Dan adakah sebagai solusinya kerajaan boleh menambah dana kepada keluarga yang miskin ini, warga ini, kepada penjaga untuk mereka menjaga ibu bapa mereka di rumah? Apa pandangan kena pandangan? Ya, mohon pekalan cepat. Saya melihat bahawa hasrat kerajaan itu memang ada, tetapi pelaksanaan dia, iaitu bagaimana pengwujudan pusat kesihatannya, adakah ianya menyeluruh di seluruh parlimen ataupun cuma di bandar-bandar? Dan ini, kalau ini yang berlaku, bermakna kita tidak mencapai hasrat kita. Tetapi kalau kita meletakkan semua pusat penjagaan kesihatan di seluruh parlimen, di seluruh Dewan Undangan Negeri, mungkin hasrat kita itu tercapai. Dan apa ini hujah daripada pangkalan cepat, saya akan minta menteri atau kementerian memberi penjelasan, sebab ianya penting untuk diketahui oleh umum. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Pertua